Assalamualaikum, halo my friends, welcome to Orizera Tip Channel. Jadi di video aku kali ini, sesuai dengan judul di bawah guys, aku bakal bikin merah versus putih squishy, kayak merah putih gitu loh. Dari beberapa kalian di yellow squishy collection aku kemarin, ada yang nge-request. Jadi aku bakal bikin, oh ya, untuk yang grand squishy collection di next video ya. Soalnya ini pengen bikin ini dulu, oke? Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk diklik like, comment, share, and subscribe, dan langsung kita mulai. Nah, jadi untuk yang merah dan putihnya udah aku siapin 6-6. Di sini kita akan membandingkan bagusan yang warna merah atau yang warna putih. Oke, ini udah ada nih. Ada juga warna yang kecampur-campur, tapi aku di sini ngambil warna merah dan putihnya lebih banyak daripada warna yang kecampur sama dia. Sorry guys, backsoundnya berisik soalnya masih ada orang lewat lah. Betul kan? Nah, oke, jadi yang pertama, untuk yang warna putih aku bakal ambil yang agak kecil dulu, yaitu ini guys, tofu atau tahu. Tapi dia ini udah agak kotor gitu. Butek sih enggak sih? Ini untuk yang warna putihnya, yaitu tahu, tofu, tofu, ya gitulah. Duh, ingetan. Dan untuk yang warna merahnya kita ambil agak kecil juga, yaitu apel. Ini guys, buah apel. Warna merah kan? Ini kita bandingin ya, yang warna putih sama yang warna merah bagusan yang mana. Kalau menurut aku sih bagusan yang warna merah karena bentuknya. Kalau kalian ini yang ke satu ya, bisa komen di bawah bagusan yang warna apa, tim merah atau tim putih. Oke, okay? Udah tadi. Terus, nah tetap sini aja. Mungkin aku ambil yang agak medium, yaitu ini. Ini tuh kayak dimsum, tapi bukan dimsum. Kayak gurita gitu, ya kan? Nah, ini dia. Ya, ini soft dan lumayan slow. Ini yang kemarin beli di pameran. Lightingnya sangat jelek. Ini warna putih. Dan untuk tim merah, mungkin ya ini. Nih. Ini merah kan, tua kan, katakan tadi kan. Ini kan ada kecampur beberapa warna, tapi ini kebanyakan warna merah, jadi aku ambil di kategori warna merah. Masih bisa kok. Nah, jadi yang kedua itu ini dan ini. Aduh. Ini kalian bisa komen di bawah bagusan yang mana. Oke, tim merah atau tim putih guys. Nah, terus kita mulai dari tim putih lagi, yaitu ayam. Ini masih ada kecampur warna merah sama oranye sama hitam, tapi masih banyak warna putih. Ini soft dan lumayan slow. Lumayan slow. Nah, jadi ini dia untuk yang warna putih, ayam. Dan ini untuk yang warna merah, ini kukang. Ini warna merahnya banyak. Ada pohon-pohonnya, coba. Slow banget ini mah. Backsound motor lagi nih. Lewat begitu aja tanpa pamit dulu sama saya. Nah, oke, okay, ini tim merah dan ini tadi tim putih. Ayo, yang mana pilih? Ini nomor 3. Betul kan nomor 3? Oke, okay, sekarang kita lanjut ke bagian yang keempat. Sama-sama buah aja lah ya. Ini warna putih.
ini kurang slow tapi soft. Salvo aku. Oke, jadi ini dia udah crack di sininya, udah defect. Kenapa kalau deket nggak bisa fokus? Kenapa kalau jauh nggak fokus? Oke, ini buat tim putih. Untuk tim merahnya ini semangka, watermelon. Ini aku ambil di bagian sininya ya, merahnya banyak banget. Nah, iya yang mana? Menurut aku sih bagusan ini karena ini tuh belum defect gitu, sedangkan ini udah parah banget. Oke, lanjut untuk merah versus putihnya. Kita ambil yang sama, ini hewan semua ya? Oh iya udah, hewan aja. Ini tim putih. Ini selucu ya, soft and lumayan slow juga. Ini mas sapi. Nah, kebetulan bentar lagi lebaran, ini nanti kamu kepotong ya. Canda, canda. Kemarin kok udah bikin squishy dars dan kebakar semuanya. Maksudnya squishy-nya. Nah udah, sekarang buat tim merahnya yaitu ini, rusa. Buat lucu sih lucuan ini, tapi buat tekstur sih enakan yang tadi, sapi tadi. Sama aja bunyi. Nah, jadi ini dia tim putih dan tim merahnya, kalian pilih mana? Terus buat yang terakhir yaitu dua squishy lagi untuk yang putihnya ini unicorn yang made in China. Ini udah ada made in China-nya. Sekarang kita bakal itu. Dia slow. Ini tanduknya warna biru ya. Biasanya warna rainbow juga, warna galaksi. Tapi ini warna ungu kebiru-biruan. Gak dicampur sih, kayak ungu di sini ungunya. Sini biru, bukan warna galaksi berarti. Ini tim putih dan untuk tim merah yaitu ini. Ini putri duyung Jumbo Gold Mermaid. Ini dia agak slow di bagian kepalanya dibandingkan di bagian badannya. Tuh. Ini belakangnya, ini kebanyakan warna merah, soalnya rambutnya kayak panjang gitu. Nah, oke. Okay. Nah, jadi, aduh jatuh lagi, padahal tadi udah capek banget nyusunnya. Oh, bentar. Nah, kita tumpang-tumpang aja guys. Jadi, buat kalian yang suka warna merah putih seperti bendera kita, kalian bisa komen di bawah warna yang paling kalian suka di antara dua itu, merah sama putih ya. Harus pilih salah satu. Dan sebutin juga squishy-squishy-nya, tim merah atau tim putih. Ini yang putihnya kebanyakan ketinggalan loh. Nah, oke guys, so thanks for watching dan nonton. Jangan lupa untuk klik like, comment, share, and subscribe, and... yah. Oke, jadi bisa kalian komen di bawah. And assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah my friend. Oh iya, di antara kalian ada yang kangen gak sih sama drama? Aku sih lumayan kangen. Iya, aku juga. Siapa yang setuju kalau nanti kita bakal bikin drama squishy? Itu tuh aku bisa setuju tuh. Kalau kalian gimana? Bisa komen di bawah. Oke? Okay? Iya tuh, betul. Oh iya, yang lainnya mana ya? Lagi jogging. Ikutan yuk. Ini aku bisa melayang loh. Ya aku juga bisa. Udahlah, ayo kita pergi. Ayo. Kamu kok lambat banget jalannya? Aku kan kukang. Oh, ya pantesan. Twing, 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 twing.
Wow, ada bunyi tung-tungnya. Iya juga ya. Ayo, tung.